Karena sepertinya Ahmad Dhani sudah panas banget malam ini. Ya, kita sudah kedatangan Ahmad Dhani. Ya. Holy People. Partai ke-8 dari kelas Super Light Heavyweight. 81 kg. Antara fighters dari sudut biru. Winston Reynaldi. Dan lawannya dari sudut merah. El Rumi. Tonight, I'm a rock and roll star. Yeah. Winston Reynaldi. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Dan berikutnya, dari sudut merah, kembaran saya, seleb asal Jakarta, anaknya Bunda Maya, anak musisi terkenal kelahiran 30 Mei 1999, yang kini berusia 22 tahun dengan berat badan 90 kg dan tinggi badan 184 cm. Akan memulai debutnya hari ini. Ini dia. Kalau dia itu punya basic Muay Thai, tapi tenang aja, karena Muay Thai tidak akan digunakan di boxing, karena kita ketemunya di ring boxing, tapi cuma di ring boxing. Sebentar lagi kita akan melihat pertarungan yang akan habis.
decision antara Ayang Beb, nama lagi. Tepuk tangan buat Lucinta Luna. Iya, sepertinya Winston dari mukanya terus menatap Helrumi. Sudah dari Cywar kita lihat mereka ini sudah saling menantang, tapi Helrumi dengan santai. Ya, oke, silakan. Situasinya memanas ini ya. Winston pintar banget ngebloknya dia. Ah. Hey, banyak panting. Iya. Yeah. Luar biasa. Ini dia. Oh, masuk pukulan. Iya, yeah, masuk pukulan dia. Oh, pintar sekali Winston itu. Iya, yeah, Winston pintar banget. Ya. Oh, copot helmnya. Headgear copot. Kurang kencang itu makanya. Saya rasa jadi Wilson harus butuh mental yang bagus. Kencang sekali. Rasa dia nikmatin ini hype. Dia cuek aja. Dia cuek aja. Iya. Iya, masuk jab-jabnya. Jab itu. Iya, jab. Bagus sekali. Headgear-nya sampai lepas-lepas ya. Iya. Bisa kita lihat di sini. Oh, itu dia. Iya. Ini kalau sampai pukulan Winston mengenai wajah dari Rumi itu bahaya sekali ini. Karena counter-nya bagus sebenarnya. Saya tidak landing. Ah. Oh. Udah mulai capek ini. Iya. Sudah melambat keduanya. Rumi. Rumi habis. Habis Rumi. Ah. Iya. Terlihat di sini Winston lebih menguasai lapangan ya. Ya, dimulai sangat ya. Baik. Ronde pertama siap berlalu. Tadi sempat sepertinya kedua petarung mulai start duluan. Betul. Tapi El Rumi cepat sangat berhasrat untuk saling menyerang ya. Iya. Tampak Mas Ahmad Dhani sedang memberikan dukungan Lucinta Luna yang semakin pada El Rumi mendinginkan suasana ya. Iya. Ini udah mulai. Masih ada dua ronde lagi. Kita lihat. Kita. Langsung saja ronde kedua. Itu nggak boleh itu pelanggaran ya, itu. Ya. Itu melakukan tackle takedown. Potong. Itu pelanggaran itu. Ya, potong. Al Ghazali. Tapi waktu tetap berjalan. Yang terlihat cukup waktu tetap masalah. Berjalan. Seharusnya wasit mengintai waktu di sini. Tidak dihentikan.
Iya, oh masuk pukulan hook dari Ki. Awas ada take down lagi. Stop. Gak boleh kurung ya, dong ya. Ketika tadi box Rumi menguasai keadaan, dia langsung melakukan clean. Ya betul sekali. Oh masuk pukulan. Udah mulai. Box. Udah mulai. Iya. Mulai membabi buta Rumi. Iya, Rumi ada kuasa. Ini dia. Oh, goyang lagi. Iya. Masuk hook dari Winston. Pinter sekali head. Head movement-nya bagus sekali dari Winston, mengelak. Iya, ronde kedua selesai. Tinggal satu ronde lagi. Ronde penentuan setelah ini. Ini karena efek Al-Ghazali maksudnya. Karena kalau sudah capek, sedikit, bangun berdiri. Sedikit memancing emosi. Banyak energi itu. Iya, cinta lu. Karena tadi sepertinya terjadi. Oh, ini dia. Dorong-dorongan antara kedua fighters ya. Sebenarnya masih sempat menghindar tadi Al-Ghazali. Iya. Ah, itu pukulan balasan. Iya, inilah ronde penentuan. Antara kedua petinju. Tantangan menulang. Iya, headgear-nya mengganggu sekali. Iya, gontai. Ya, sudah kehilangan fokus tadi El Rumi. Kalau sudah capek, tidak boleh sembarangan menyerang, membuang iya, tenaga. Iya, benar sekali. Ya. Karena dorongan sedikit itu untuk bertahan berdiri aja sudah susah itu. Betul. Ya, terlihat pelatih Winston memberikan wejangan. Artinya headgear ya. Dari postur tubuh kedua fighters, mereka kita lihat berimbang ya. Wajah Winston, wajah Erumi sudah mulai terlihat sungguh lelah. Ya. Inilah ronde penentuan. Ya, Erumi sudah bangkit, Winston juga sudah bangkit. Ronde ketiga ini. Tampak. Box. Suasana di Hollywood. Dukung untuk Erumi. Ya, kita mulai ronde ketiga. Luar biasa. Ramai sekali, iya. Ya, oh ah, itu dia, satu jab yang sangat baik iya. Dari El Rumi. Ini dia, iya. Iya. Ah! Oh! Kita lihat pukulan El Rumi sebenarnya ini kalau landing terasa juga. Stop! Ada sedikit toyoran. Ditoyor. Box. Nah, mendapatkan bu dari satu. Bu dari penonton box. Ya. Satu Hollywood Gatsu ya. Satu Hollywood Gatsu ya. Atas sportivitas harus dijaga. Iya. Oh, oh itu dia. Oh. Iya. Tadi memang sepertinya. Betul. Dia menyimpan tenaga. Hasil dari ronde. Dewan juri. Luar biasa. Kemenangan ya. Dimiliki bersama keluarganya. Dewan juri sedang memberikan penilaian.
Ya, ya, mendapatkan ciuman dari abangnya ya. Iya. Al-Ghazali. Luar biasa. Ya. Oke. Oke. Kita tunggu hasil dari support dalam moral dunia. Dari orang tua itu memang luar biasa impact-nya ya. Iya. Kita lihat apakah Winston menerima kekalahannya dengan apa saja. Sahabat-sahabat dari El Rumi memberikan dukungan. Iya. Apakah dia ingin rematch? Kita akan menantikan hasil dari pertandingan saat itu tunggu. Ya. Oleh teman-teman antara El Rumi dan Winston. Tampak Winston sedang diberikan. Sepertinya ada kewalahan. Iya. Kita sedang menunggu. Anti klimaks ini. Anti klimaks. Karena tadi kita lihat satu ronde, dua ronde dikuasai betul oleh Windsor. Betul. Tapi dalam sepersekian detik. Kita lihat apakah mereka mempunyai jiwa sportman. Ini akan menjadi sejarah ya. Ya, apakah karena mereka menerima ini? Rumah. Karena ini yang paling penting. Betul. Ya. Dua celebrity bertanding match. Hanya di atas ring. Betul. Setelahnya antara Winston melawan ya, mereka harus memberikan contoh. Pertarungan dua celebrity match antara Winston melawan El Rumi. Boleh, my brother. Dory House. Ya. Ambil foto dong, Bapak. Ambil foto. Ya, El Rumi. Ya, sepertinya sudah menghasilkan. Sudah ada hasilnya. Kemenangan ya, saya rasa ya, dengan apa yang dia lakukan tadi benar-benar di akhir pertandingan benar-benar dramatis ini. Oh, that's a good one. Yeah. Kita menang dari sudah ada hasil. Itu yang ingin dilihat. Iya. Ya, El Rumi tetap menunjukkan sportivitas antar kedua fighters. Ini yang saya suka di bela diri. Respect. Telah bertarung jadi teman. Yeah. Dan memang itu olahraga. Kita harus selalu sportif. Konten bareng. Sekarang kita buat El Rumi. Iya. Sahabat-sahabat dari El Rumi. Iya. Dengan seragam pemuda Pancasila ya. Mendukung dan mensupport. Artinya mungkin ini dia lebih pantas ini. Iya. Teman-teman dari pemuda Pancasila. Surut kita berpantang. Sekali layar terembang, surut kita berpantang. Ah, yeah. That was not sekarang good saatnya one. Nah. Kita akan mengumumkan hasil dari pertandingan. Super Light Heavyweight. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan celebrity match. Super Light Heavyweight 79 kg. Selebrasi yang dilakukan oleh official team dari El Rumi. Iya. Ya, kita langsung kembalikan kepada komentator kita. Silakan komentator. Ya, kemenangan untuk El Rumi. Luar biasa. Ini kemenangan last minute ya. Jadi kita lihat di sini. Winston menguasai pertandingan terus dengan taktik yang bagus. Ya, seperti El Rumi tadi memang mengumpulkan tenaga di ending baru dihajar. Winston udah buat apa? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertandingan Solo Tujuh Match berikutnya. Ini pertandingan antara dua anak orang penting di Indonesia. Ya, Nico Besar akan berhadapan dengan Sabian Nama. Selanjutnya, di Holy Sports Show.